Di video kali ini kita bakalan bahas ya, kita bakalan update lagi atas apa yang baru aja terjadi pagi ini untuk Bitcoin. Kalian bisa lihat ada sedikit fake out temennya dari pump yang kemarin ya. Ternyata pantulannya hanyalah prank dan kita langsung dibawa menuju break di bawah untuk pertama kalinya teman dari trendline yang satu ini. Nah, kira-kira apakah plannya masih tetap sama atau tidak, gua akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gua bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gua suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman-teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilih sendiri lah, teman-teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk referral BingX gue juga, gue ada bagiin giveaway ya, 100.000. Ini gue transfer secara tunai langsung ke rekening kalian. Kalian bisa join grup ini melalui link di deskripsi. Kalian cukup tinggal aktif chat di dalam grup ini, hanya itu syaratnya. Untuk yang pertama kalinya, teman-teman ya, persis di tanggal 9 Februari ini. Ini untuk pertama kalinya Bitcoin break dari support overall trendline dia, teman-teman ya. Dimana ini, kalian bisa lihat ya, supportnya ini semakin lama semakin tinggi. Dan ini di break oleh Bitcoin saat ini, teman-teman. Jadi ibaratnya kita udah melewati support ketiga yang lebih tinggi sebelumnya, teman-teman. Dimana ini adalah di level 22.500. Dan gue ada bilang bahwa Bitcoin jangan sampai break di bawah 22.5. Kalau misalnya dia break di bawah 22.5, ada resiko kita harus waspada, teman-teman ya. Karena saat ini udah di 22.460 ya, jadi udah melewati batas support dari support sebelumnya. Ibaratnya kita udah nggak mengalami higher level of support over time, teman-teman ya. Kita udah break di level yang satu ini, dari trendline-nya juga udah break confirm dari time frame 4 jamnya. Nah, itu sebabnya kenapa gue bilang ya, saat ini menurut gue ya, kita tetap harus waspada gitu. Dan gue juga ada kasih warning ya, ketika kita ada sempat ngepump di level 23.3 kemarin ya. Gue udah kasih warning untuk watch and see terlebih dahulu ya, jangan terlalu rush untuk masuk ke dalam market, teman-teman. Meskipun dari time frame daily-nya ya, kita lihat teman-teman ya, maybe ada pengulangan pattern gitu ya. Ini kalian lihat, kemarin gue udah bahas mengenai pattern yang satu ini ya, dimana ini garis oranye ini harga rata-rata untuk time frame daily. Ini menjadi titik support yang cukup kuat dan akhirnya kita mengalami bullish engulfing yang sebenarnya cenderung ini adalah bullish reversal untuk Bitcoin ya. Terlihat ketika kita ada mengalami hal yang sama, teman-teman ya, kita mengalami candlestick 7 merah seperti ini and then bullish engulfing, lalu Bitcoin langsung menuju ke double top, teman-teman ya. Jadi seharusnya kecenderungannya seperti itu, teman-teman. Kecenderungan dari sini kita menuju ke double top ke daerah level 24.5 sampai 24.7. Lalu perbedaannya kali ini apa, teman-teman ya? Perbedaannya adalah kalau misalnya kita flashback lagi, teman-teman ya, di sini ya. Ini supportnya itu ya. Jadi ketika kita mengalami bullish engulfing, next day ini memang adalah candle merah, teman-teman ya. Jadi sesuai prediksi kita juga dari yang kemarin bahwa dari next day tersebut di sini kita mengalami candle merah ya di tanggal 8 Februari ini. Kita closing dengan candle merah. Lalu apa yang terjadi di tanggal 9 Februari-nya hari ini, kita follow up, teman-teman, break support, teman-teman ya. Jadi ibaratnya yang seharusnya, teman-teman ya, yang seharusnya ya. Ini kalian lihat setelah candle merah ini apa? Kita mengalami follow up pump, teman-teman, di sini ya. Kita mengalami follow up pump dan kita nggak break support sama sekali, teman-teman, di sini ya. Kita stay di dalam support dan kita nggak berhasil break di bawah bahkan dari candle bullish engulfing sebelumnya yang terjadi di tanggal 5 Agustus ini. Kalian perhatikan ini low-nya ada di 22.587 dan kita sama sekali nggak mendekati level support 22.587 tersebut. So far kita stay di 22.855, ini paling rendah, abis itu kita mantul, teman-teman ya. Nah, perbedaannya kali ini makanya itu sebabnya kenapa kita tetap harus stay fleksibel pada market ya. Kemarin sih oke, teman-teman, closing candle yang baru aja terjadi pagi ini kita closingnya di 22.961. Jadi closingnya kita masih tetap stay di dalam trendline ini dan saat ini pagi ini kita baru aja breakdown dari trendline ini. Obviously pastinya ini belum 100% confirm. Kenapa? Karena kita baru menjalani pagi ini baru sekitar beberapa jam doang, teman-teman. Ibaratnya kita belum confirm closing candle daily, teman-teman, pada tanggal 9 Februari ini. Bisa jadi, teman-teman, bisa jadi
kita membukanya di candle merah seperti ini, lalu in the end kita closing di candle hijau dan balik masuk ke dalam trendline ascending broadening wedge ini. Nah, itu salah satu good news dan itu adalah salah satu harapan terakhir untuk Bitcoin, teman-teman, kalau itu terjadi. Tetapi kalau misalkan ini confirm hari ini ya, tanggal 9 Februari ini confirm candle closing seperti ini dengan break support dari ascending broadening wedge ini, maka untuk kemungkinan di tanggal 10, 11, dan seterusnya, ini ada kemungkinan kita mengalami koreksi yang cukup dalam hingga menuju ke level 21.5 sampai 20.000 untuk Bitcoin. Dan itu masih wajar, teman-teman, ya. Bukan berarti kita akan bearish kembali. Itu adalah koreksi yang dibutuhkan untuk Bitcoin sebelum mencapai level yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Itu sih menurut pendapat gua gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk jangka panjangnya perbatasan bull and bear menurut gua ada di level 17.000, teman-teman. Selama Bitcoin bisa stay above di level 17.000, menurut gue bisa jadi, teman-teman, bisa jadi 15.000 ini adalah bottom, teman-teman, ya. Tetapi momen dimana kita break dari level 17.000 ke bawah, teman-teman, ya, itu ada kemungkinan Bitcoin bisa menuju new low di bawah level 15.000, entah di level 13.000, entah di level 12.000. Tetapi selama itu nggak terjadi, teman-teman, karena so far kita ada di level 22.000 dan ini jauh banget dari level 17.000. Jadi ya yang kita expect saat ini adalah koreksi sehat untuk Bitcoin sebelum Bitcoin menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi itu, teman-teman, ya. Nah, penentuannya adalah candle closing hari ini, teman-teman, ya. Apakah hari ini kita bisa balik lagi, teman-teman, ya, menuju ke level 23.000, atau dari level saat ini kita ternyata malah closing candle merah seperti ini, which is itu adalah bad news, dan ini bisa memicu koreksi lebih dalam untuk Bitcoin, ya. Pastinya koreksi sehat, bukan dump keras, teman-teman, ya. Koreksi menuju ke level 21.5 sampai 20.000 sekian, ini masih wajar banget untuk Bitcoin, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat amat wajar, ya, ketika kita sudah dipump sedemikian rupa, kita hanya terkoreksi sebanyak 0.382 sampai 50% total koreksi, itu masih wajar banget untuk Bitcoin. Kalau dari time frame 4 jamnya sendiri, ini confirm close, teman-teman, tetapi belum dikonfirm dengan time frame daily-nya. Jadi yang sebenarnya kita mesti lihat adalah di time frame daily-nya, teman-teman, ya. Yang pastinya dari time frame 4 jam kita harus bisa melewati yang satu ini, teman-teman, ya, 23.000 ke atas ini. Kalau misalnya kita bisa berhasil melewati ini, teman-teman, ya, ada kemungkinan kita mendapatkan follow up pump dan menuju ke resist berikutnya, teman-teman. Nah, tapi selama kita stay di bawah level 23.000, apalagi dalam 12 jam ke depan, menurut gue ini agak bad news untuk Bitcoin, karena ini bisa memicu yang seperti yang tadi gue bilang, bahwa confirm candle daily closing di candle merah, teman-teman, ya, dan di bawah pattern ascending broadening wedge ini. Jadi memang gue ada bilang bahwa ascending broadening wedge ini, ya, dari technical patternnya ini memang adalah pattern bullish, teman-teman, ya. Itu sebabnya kenapa kita juga pas kemarin mantul kita ada prediksi, teman-teman, untuk dia menuju ke level 24.8, tetapi gue nggak menganjurkan, teman-teman, untuk masuk ke dalam market. Gue bilang untuk watch and see terlebih dahulu karena kita sudah mendekati resist yang ada di level 25.000 ini, teman-teman, ya. Ini adalah resist yang kuat di tanggal balik lagi ke Agustus tahun lalu, teman-teman, ya. Ini bertindak sebagai resist yang sangat amat kuat. Dan kita saat ini udah at least mendekati level 25 tersebut. Itu sebabnya kenapa gue masih wait and see dulu, lihat apa yang akan terjadi di dalam market. Dan gue bilang meskipun dari technical patternnya memang 60%, tetapi dari pandangan pribadi gue, karena sebelumnya, teman-teman, ya, sebelumnya Bitcoin sempat gagal, teman-teman, ya, dari ascending broadening wedge ini, terlihat pattern di bulan Juli tahun lalu sampai Agustus tahun lalu, yang seharusnya dimana dari technical pattern 60% kita bisa break, tapi ternyata kita gagal breakout, teman-teman, ya. Ini adalah pattern ascending broadening wedge yang sebelumnya kita turns out to be a fail, teman-teman, ya, gagal, teman-teman. Jadi ya gue bilang sih lebih ke 50-50 gitu, ya. Jadi nggak 60-40, ya. Kalau dari technicalnya kalian lihat di Google Image itu 60-40 dari pandangan gue pribadi, karena Bitcoin sempat gagal sebelumnya di pattern ini, jadi gue bilang lebih ke 50-50. Dan turns out so far ini memang kelihatannya emang lebih ke agak 50-50 gitu, ya. Terlihat ya kita ini agak gagal lagi, teman-teman, ya, untuk mengalami breakout gitu, ya. Terlihat dari time frame 4 jamnya kita ada sempat break di bawah pattern ascending broadening wedge ini. Sekali lagi ini harus dikonfirmasi dari candle daily closingnya, teman-teman, ya, dimana ini akan closing besok. Jadi itu aja, teman-teman, apa yang pengen gue kasih tahu. Sekali lagi, kalau misalkan menurut kalian video ini membantu, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Ini hanyalah menurut pandangan pribadi gue sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, teman-teman, selalu miliki lagi trading plan dan trading strategi kalian masing-masing. Itu aja, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.